Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para ikhwan-ikhwan di pelabuhan, Majelis Ta'lim Pelabuhan Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan utama, dan kita sudah masuk pada tiga landasan pokok tersebut, ya. Tiga pokok tersebut, yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah atau ma'rifatur rabb. Yang kedua adalah ma'rifatuddin, apa itu agama. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu ar-rasul, apa itu Rasulullah, siapa itu Rasulullah. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya tiga pertanyaan inilah yang akan ditanya pada alam barzakh, di alam barzakh. Jadi ujian pertama yang dialami oleh seorang setelah meninggalkan kehidupan dunia ini adalah tiga pertanyaan disampaikan oleh malaikat munkar dan nakir. Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Apa siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyebutkan al-ashl awal, yaitu tentang pokok yang pertama, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rabb. Ya, beliau telah menyebutkan sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya. Jika ditanyakan kepada engkau, ya, mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka katakanlah, Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku dan telah mengatur seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dan dia adalah sesembahanku dan tidak ada sembahan selainku. Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbil alamin, penguasa alam semesta. Wa kullu ma siwallahi alam, dan seluruh selain Allah adalah makhluk, tentunya tidak boleh disembah. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu daripada alam tersebut. Rabbul alamin, Allah Tuhannya seluruh alam semesta, dan aku salah satu dari alam tersebut. Karena namanya alam itu, semua selain Allah disebut dengan alam, disebut dengan makhluk. Fa'idha qila laka, jika ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbak, dari mana kau mengenal Rabbmu? Fa'kul bi ayatihi wa makhlukatihi, katakanlah dengan tanda-tandanya, kebesaran-kebesaran Allah dan makhluk-makhluknya. Kita mengenal Tuhan dari tanda-tandanya, dari makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar, di antara bukti-bukti ayat-ayat, maksudnya bukti-bukti keesaan Tuhan, di antara tanda-tandanya atau bukti-bukti kekuasaan adanya Allah, al-lailu wan nahar wa syamsu wal qamar, yaitu adanya malam hari, siang hari, kemudian matahari dan rembulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya, yaitu samawatu sab', yaitu langit yang tujuh, wal arduna sab', bumi yang tujuh, wa man fihin, dan apa yang ada di antara keduanya, ya, wa ma yang apa yang ada di atas muka bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara langit dan bumi. Wa dalil, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, di antara tanda-tanda bukti adanya Tuhan, adanya malam dan siang hari, matahari dan rembulan, janganlah kalian sujud kepada matahari dan rembulan. Wa sujudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu seluruhnya jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Wa qauluhu, di antara dalil bahwasanya semua ini diatur oleh adanya pencipta, firman Allah, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal ardu fi sittati ayyam, sungguhnya Rabbmulah yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, dalam waktu 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Rabb beristiwa di atas 'arsy. Yughshi al-lailan nahara yatlubu hasisa, di mana Allah menutup malam dengan siang, ya, kemudian diikuti dengan cepat, ya, begitu siang pergi datang malam, begitu malam pergi datang siang. Wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amri, matahari, rembulan, bintang-bintang, semuanya diatur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alalahul khalq wal amru, ketahuilah bahwasanya bagi Allah segala penciptaan dan segala perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, penguasa alam semesta. Ini ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Ini kalau kita mau jelaskan secara panjang lebar, adalah ayat-ayat yang menunjukkan adanya Tuhan. Dan ini sudah saya pernah bahas panjang lebar tentang dalil-dalil adanya Tuhan dan bantahan terhadap orang-orang ateis, ya.
bisa kawan-kawan melihat di YouTube ya tentang pembahasan ini. Bahwasanya alam semesta ini menunjukkan adanya Tuhan. Salah satunya bahwasanya matahari, rembulan, bintang-bintang semuanya teratur. Mereka tidak terjadi dengan sendirinya. Di antara buktinya mereka tidak terjadi dengan sendirinya, mereka diatur. Makanya kita bisa mengerti adanya tanggalan, adanya jadwal gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian perubahan jadwal perubahan musim misalnya. Kenapa? Karena matahari dan rembulan mereka punya sistem peredaran yang teratur, tidak berubah. Ya, tidak berubah, teratur. Dan ini menunjukkan ada yang mengatur ya. Kalau mereka ternyata bukan makhluk tentunya, kalau ternyata matahari Tuhan, kalau ternyata rembulan Tuhan, tentu dia bisa memiliki kehendak, tapi dia tidak berkehendak. Dia dikehendaki, dia diatur, ya, dia diatur. Ya, tidak pernah keluar dari orbitnya. Kullun fi falakin yasbahun, masing-masing matahari, rembulan berjalan di atas orbitnya. Ketika menunjukkan ini semua diatur, ya, berarti menunjukkan ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Logika sederhana yang pernah sering saya sampaikan, ketika ada seorang atau sekelompok orang ateis berdialog dengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala tentang adanya Tuhan atau tidak, maka Imam Abu Hanifah berkata, coba kau renungkan, kalian renungkan tentang ada sebuah kapal yang bersandar di sungai Dujlah, kemudian barang-barang dari kapal tersebut turun sendiri, ya, tanpa ada awak kapal, anak buah kapal, tidak ada ABK-nya, kemudian setelah itu diangkut barang-barang yang baru, tanpa ada nahkoda, tanpa ada awak kapalnya. Setelah itu kapal tersebut berlabuh ke tujuan berikutnya, pelabuhan berikutnya, tanpa ada nahkoda, ya. Apakah bisa berjalan dengan sendirinya? Kata mereka, enggak mungkin. Enggak mungkin. Semua orang tidak ada yang menyatakan enggak mungkin jalan sendiri. Apalagi kawan-kawan orang pelabuhan, tentu tahu enggak mungkin kapal jalan sendiri. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau kapal saja tidak bisa jalan dengan sendirinya, bagaimana dengan alam semesta yang teratur dengan aturannya? Bintang pada orbitnya, rembulan pada orbitnya, matahari pada orbitnya. Apakah yang berjalan dengan sendirinya? Ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan Tuhan itu ada. Tapi saya katakan saya tidak ingin menyampaikan panjang lebar karena ini sudah saya jelaskan dalam sebuah kajian judulnya dalil-dalil tentang adanya Tuhan. Ini sangat penting untuk membantu orang-orang ateis dan juga untuk menghilangkan keraguan kalau memang masih ada dalam hati kita. Kita fokuskan pada pertemuan kali ini tentang bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta bukan hanya sekedar menciptakan, mengatur, ya, segala perintahnya yang berlaku secara hukum, secara seluruh hukum yang berlaku adalah hukumnya, aturan yang berlaku adalah aturannya, ya. Maka Tuhan inilah yang berhak disembah. Karena dia bersendirian menciptakan, dialah Allah bersendirian mengatur alam semesta, maka dia pula yang berhak untuk disembah. Karena itu setelah itu Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, "Wa Rabbu huwal ma'bud." Dan Ar-Rabb, pengatur alam semesta ini, pemilik alam semesta ini, pencipta alam semesta ini, dialah yang berhak disembah. Al-Ma'bud maksudnya dialah yang satu-satunya yang berhak disembah. Wa dalil, adapun dalilnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhan nasu, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum." Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya Allah yang menciptakan kalian, maka Allah yang disembah. Seandainya ada zat lain bersama Allah menciptakan kalian, sembah pula zat tersebut. Ternyata Allah kerjasama dengan dua zat lain, ada tiga Tuhan menciptakan kamu, maka kau punya hak untuk menyembah tiga Tuhan tersebut. Dan tiga Tuhan tersebut berhak untuk disembah. Tetapi ternyata yang menciptakan engkau adalah Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala sendirian. Tidak ada yang berserta Allah dalam menciptakanmu. Maka Allah ingatkan, "Ya ayuhan nasu, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian. "Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Demikian juga telah menciptakan nenek moyang kalian sebelum kalian, ya, agar kalian bertakwa. "Alladzi ja'ala lakumul arda firasha." Bukan cuma menciptakan kalian. Bukan cuma menciptakan orang tua kalian, bukan cuma menciptakan manusia-manusia sebelum kalian, tapi juga menciptakan sarana dan prasarana bagi kalian. "Alladzi ja'ala lakumul arda firasha," yang dia telah menciptakan bumi sebelum Adam diturunkan di atas muka bumi. Allah sudah siapkan bumi firasan, yang terhampar, yang mudah ditinggali, ya. Allah bukan sekedar bumi, Allah isi dengan berbagai macam keindahan, dengan sungai yang mengalir, dengan laut, ya, dengan oksigen yang Allah siapkan, dengan pohon yang indah-indah, yang semuanya adalah untuk sesuai dengan prasarana manusia.
Ini Allah ciptakan laut, Allah ciptakan udara, kenapa oksigennya kadarnya sekian, Allah ciptakan gunung. Semuanya ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya. Jadi Allah ciptakan. Firasyan, yaitu Allah siapkan mihadan, Allah siapkan. Wassama'a bina'a. Dan Allah juga telah menciptakan langit sebagai saqafan marfu'a, sebagai atap yang tinggi. Kemudian anzala minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan dari langit hujan. Allah yang turunkan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Lalu dengan hujan tersebut Allah tumbuhkan tumbuhan buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Ini benar. Bagaimana kalian menyembah kepada selain Allah? Bagaimana kalian mensekutukan Allah sementara yang menciptakan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala? Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zham?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah padahal yang menciptakan engkau cuma Allah sendirian. Ini yang terjadi di masyarakat. Sebagian atau secara umum manusia di muka bumi ini yang musyrikin lebih banyak daripada mungkin yang bertauhid. Orang Islam berapa sih? Orang Islam kalau 1 miliar, 1,5 miliar. Yang kufar, yang menyembah nabi, yang menyembah dewa, yang menyembah pohon, yang menyembah batu, yang menyembah matahari. Berapa miliar-miliar? Lebih banyak daripada kaum muslimin. Kaum muslimin sendiri pun masih ada yang punya keyakinan yang macam-macam, terjerumus dalam berbagai macam model kesyirikan. Ini sangat logis. Yang menciptakan kamu adalah Allah. Yang menciptakan prasarana dan sarana bagimu adalah Allah. Lantas kau beribadah kepada selain Allah. Ini dosa paling besar. Dosa paling besar. Maka Ar-Rabb huwal ma'bud. Sangat logis. Kalau kamu mengakui pencipta alam semesta hanyalah Allah, maka dia pula yang berhak untuk disembah, bukan yang lainnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir sang mufassir. Ibnu Katsir ini adalah seorang ahli tafsir dan dia bermadhab salaf dalam masalah akidah, makanya dia bermadhab syafi'i dalam masalah fikih, dalam masalah akidah bermadhab salaf, maka buku tafsirnya sangat sangat baik untuk dimiliki oleh kaum muslimin. Ya. Ibnu Katsir berkata, al-khaliqu li hadhil asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semua dialah yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Ya. Anda menyembah wali, apakah wali menciptakan Anda? Apakah wali yang memberi rezeki kepada Anda? Apakah wali yang membuat cahaya matahari sehingga Anda bisa melihat? Apakah wali yang membuat kemudian gelap gulita sehingga Anda bisa istirahat dengan baik di malam hari? Ya. Apakah Allah? Allah tentunya. Bagaimana Anda kemudian bisa minta-minta kepada wali? Beribadah kepada wali? Ya. Apakah Nabi Isa yang menciptakan ini semua? Bagaimana Anda bisa beribadah kepada Nabi Isa? Wa anwa'ul ibadah lati awarallahu biha. Setelah itu, setelah Syekh Muhammad Wahab menjelaskan tentang Ar-Rabb itu yang mencipta, dialah yang berhak untuk disembah, setelah itu penting bagi kita untuk mengetahui apa sih saja model-model ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Ini yang penting, apa saja macam-macam ibadah. Maka beliau menjelaskan, ya, karena sebagian orang mengatakan saya tidak berbuat syirik, tapi ternyata dia beribadah kepada selain Allah. Misalnya dia minta-minta ke penghuni kubur, dia merasa saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Minta-mintamu itu ibadah. Doa adalah ibadah. Bertawakalmu kepada wali misalnya, ya, pada wali kutub misalnya, ya, itu tawakal ibadah, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembelih, saya tidak pernah berbuat syirik, tapi saya, kamu menyembelih sama jin. Menyembelih itu ibadah. Ya, ini jadi kadang-kadang yang jadi masalah, masyarakat tidak ngerti apa ibadah, mana bukan. Nah, makanya perlu kita jelaskan kepada masyarakat apa itu ibadah. Kalau kamu sudah tahu itu adalah ibadah, maka tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Karena ibadah yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita untuk dikerjakan seperti apa? Mithl Islam wal iman. Islam, iman wal ihsan. Ini tiga perkara ini, Islam, iman dan ihsan, insyaallah akan kita jelaskan pada aslul tsani. Pokok yang kedua tentang agama, ma'rifatuddin, apa itu agama. Kemudian beliau berkata wa minhu, di antara ibadah adalah addu'a, berdoa kepada Allah. Al-khauf, rasa takut yang disertai dengan pengagungan, itu juga ibadah. War-raja, berharap, pengharapan yang disertai dengan pengagungan, itulah ibadah. Wat-tawakkul,
bertawakal, menyerahkan hati, bertawakal pasrah kepada suatu kekuatan tertentu, itulah ibadah. Warraqbah, berharap. Warrahbah, ya, rasa takut. Walkhusyuk, kekhusyuan. Walkhasyah, khasyah mirip dengan rasa takut, ya. Walinabah, kembali kepada Allah. Walisti'anah, memohon pertolongan. Walisti'adah, mohon perlindungan. Walistighathah, memohon pertolongan dalam kondisi genting. Wadzabhu, menyembelih. Wanadhar, bernadhar. Wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha, dan model-model ibadah yang lain yang Allah perintahkan kepada kita. Kulluha lillah, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mulailah beliau menjelaskan tentang macam-macam ibadah beserta dalil-dalilnya. Ini kita akan singgung, ya, apa itu model-model ibadah, karena kalau kita tahu itu suatu ibadah, ya sudah, jangan serahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Macam-macam ibadah beserta dalilnya. Ya. Karena kalau kita bilang ini suatu ibadah, harus ada dalilnya, harus ada dalilnya. Ya. Contoh, beliau menyebutkan tentang addu'a, doa. Ini adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Apa dalilnya? Kata beliau, wa annal masajid lillahi ta'ala, wa annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kau berdoa bersama Allah selain Allah. Ya. Perhatikan di sini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan tentang ayat Allah, sungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka jangan kau berdoa bersama Allah seorang pun. Maka jangan kau berdoa bersama Allah, bersama doamu kepada Allah, kalau kita artikan, jangan kau berdoa kepada siapapun disertakan bersama doamu kepada Allah, disertakan bersama doamu kepada Allah. Saya ingin kawan-kawan sekalian fokus pada perkataan Allah Subhanahu wa taala ma'a. Di sini ma'a. Ma'a itu artinya bersama, ya. Bersama. Ma'a itu artinya bersama. Dan ini menjelaskan hakikat kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu engkau berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Engkau beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itulah syirik. Seandainya engkau tidak mengenal Allah, engkau hanya beribadah kepada selain Allah, secara bahasa itu bukan syirik. Syirik itu bahasa Indonesia artinya apa? Mensekutukan. Artinya kau beribadah kepada Allah, juga kau mensekutukan Allah dengan yang lain. Kau beribadah juga dengan dia. Itulah syirik. Makanya Allah memtakbir dengan perkataan ma'a. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin, mereka juga berdoa kepada Allah. Tetapi selain mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah berfirman, wa idza rukibu fil fulki dallahu mukhlishina lahuddin falamma najam ilal bari idza musyrikun. Kalau mereka dalam kondisi genting di tengah lautan ombak besar, orang-orang musyrikin Arab, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Tetapi kalau mereka selamat, mereka kembali lagi berdoa kepada selain Allah. Abu Jahal ketika dalam perang Badar, apa dia mengatakan? Allahumma, ya. Ya, ayyuna aqta'u lirahim wa ja'a nabi malam na'rif ahinhul ghadat. Kata Abu Jahal, ya Allah, siapa di antara aku atau Muhammad, siapa di antara kita, aku atau Muhammad, yang lebih memutuskan silaturahmi, maka binasakan dia hari ini. Abu Jahal juga berdoa. Dan banyak dalil bahwasanya mereka beribadah kepada Allah. Justru ketika mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Makanya kalau dia tegur seorang, antik kenapa berdoa minta-minta kepada penghuni kubur? Loh, saya kan berdoa kepada Allah, ini cuma sekedar wasilah. Bentuk engkau mengatakan, ya ini berilah kepada aku, itu doa dalam bahasa Arab namanya. Meminta. Wah, wali fulan, wahai fulan, agisni, tolonglah aku. Itu namanya doa dalam bahasa Arab. Tidak boleh kau lakukan kecuali hanya kepada Allah. Ya, jadi itulah syirik, berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Abdul Wahhab, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrik kafir. Barang siapa yang memalingkan, ya, dari doa
dia berdoa kepada selain Allah, maka dia telah musyrik dan kafir. Maka dia telah musyrik dan kafir. Berarti dia terjerumus dalam kesyirikan. Wad dalil qauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah adalah kafir dan musyrik, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Wa may yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Perhatikan. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Kata Allah, "Wa may yad'u ma Allah ilahan akhar." Barang siapa yang berdoa bersama Allah. Lihat, kembali lagi Allah menggunakan metode bersama, kata bersama. Kata Allah, "Wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sini ya. Barang siapa yang berdoa bersama Allah, kali lagi, ma'a itu artinya bersama. Artinya dia berdoa kepada Allah dan juga berdoa bersama Allah. Ilahan akhar, sembahan yang lain. Dia mengambil sekutu. Semua yang orang berdoa kepadanya selain Allah itulah sembahan. Sembahan baginya. Berdoa kepada Nabi, berdoa kepada Wali, berdoa kepada Malaikat, berdoa kepada Jin. Itu semua syirik. Orang Nasara berdoa kepada Nabi Isa. Syirik atau tidak? Syirik. Kafir. Kafir. Ya. La burhana lahu bihi inda rabbih. Maka la burhana lahu bihi, maka dan mereka tidak punya dalil akan hal ini. Fa inna ma hisabu inda rabbih, sungguhnya hisabnya dikembalikan kepada Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak beruntung orang yang kafir. Perhatikan, Allah memvonis orang yang berdoa kepada selain Allah termasuk orang-orang kafir. Dalilnya ada. Maka jangan main-main kita dalam masalah ibadah. Anda tahu ibadah itu hanya haknya Tuhan, maka jangan serahkan kepada selain Allah. Apa hubungan kita hamba dengan Tuhan? Hubungan hamba dengan Tuhan itu sang hamba beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kemudian hamba beribadah kepada hamba yang lain? Beribadah kepada api, beribadah kepada matahari, sama-sama makhluk, sama-sama hamba. Beribadah kepada Nabi, beribadah kepada wali kutub, beribadah kepada... Enggak. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, kemudian beliau sebutkan lagi dalil yang lain. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Hadis ini ya. Hadis ini, doa adalah intisari. Mukh itu artinya intisari. Mukh itu artinya sum-sum ibadah, intisari ibadah. Ini hadisnya secara sanad hadisnya dhaif, tetapi secara maknanya benar. Karena memang doa adalah intisari dari ibadah, ya. Dan juga datang dalam riwayat yang ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan ini adalah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menekankan sesuatu. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Bukan berarti haji cuma wukuf di padang Arafah. Haji kegiatannya banyak. Haji ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Mina, ada lempar jamarat, ya, banyak. Ada sembelih kambing, sembelih unta, banyak kegiatan haji. Di antaranya wukuf di padang Arafah. Tetapi Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu intinya wukuf di padang Arafah. Artinya dialah rukun haji yang paling penting daripada yang lainnya. Sama ketika Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah, atau ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah, menunjukkan doa adalah intisari dari ibadah. Kenapa saya katakan demikian, atau kenapa Nabi mengatakan doa adalah intisari ibadah? Karena ketika doa nampaklah bukti Anda sebagai hamba. Apa bukti hamba? Hamba itu butuh kepada Khalik sang pencipta. Ketika seorang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ini Allah sangat suka dengan seperti ini. Ya. Makanya ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Ayat berikutnya, dan berkata, "Rabb kalian, berdoalah kepada-Ku, Aku akan kabulkan. Sungguhnya orang-orang yang tidak beribadah kepada-Ku, sombong tidak mau beribadah, maka akan masuk neraka jahannam dengan terhina." Kalau kita duduk kemudian kita mau, "Ya Rabbi," kita nangis, "Ya Rabbi." Ini Allah suka karena bukti Anda sebagai makhluk butuh kepada Tuhan. Allah suka.
Ya, makanya Allah mengatakan man lam yas'alillah yaghdhab minhu. Siapa yang tidak minta kepada Allah murka kepadanya. Ini Allah sangat suka. Coba bayangkan kalau kita serahkan kondisi yang Allah sukai ini kepada makhluk, kemudian datang depan kuburan, ya kiai, ya wali, ya subhanallah. Datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Ini syirik, syirik paling syirik. Ada syirik pergi ke dukun, ada syirik menyembelih kepada selain Allah. Ada syirik bertawakal kepada selain. Syirik paling syirik, super syirik adalah berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan, "Waman adhallu mimma yad'u min dunillah?" Siapa yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Bukti Anda sebagai hamba Anda berdoa mengakui keagungan Tuhan yang Anda mintai, mengakui kelemahan hinaan Anda, Anda tidak mampu makanya Anda minta kepada dia. Ternyata Anda minta kepada malaikat, kepada jin, kepada wali, kepada pohon, kepada batu, kepada matahari. Maka ini adalah super syirik. Tidak ada syirik paling parah seperti syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Kemudian berikutnya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala ibadah yang lain adalah al-khauf. Itu takut. Takut kepada Allah. Kemudian dalil khauf qauluhu, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala qala ta'ala fala takhafuni fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kalian takut kepada mereka tapi takutlah kepadaku, ya, wa khafuni in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian benar-benar beriman, ya. Jadi kalau seorang takut kepada selain Allah maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Maksudnya takut di sini apa? Takut yang ibadah. Takut ibadah adalah takut yang disertai pengagungan. Bukan sekedar takut saja. Makanya takut terbagi menjadi dua. Takut ada dua. Ada namanya al-khauf tabi'i. Takut tabiat. Kemudian takut ibadah. Kalau ini yang itu disertai dengan pengagungan. Disertai pengagungan. Ini hanya untuk Allah. Adapun al-khauf tabi'i, takut tabiat ini boleh selama tidak melanggar syariat. Hukumnya boleh selama tidak melanggar syariat. Seperti apa? Seperti takut kepada singa, takut kepada macan. Namanya khauf tabiat, secara tabiat takut kepada macan. Ada orang takut kepada ketinggian. Ada orang kalau naik pesawat di pinggir jendela dia ketakutan, ya, dia ketakutan, takut kepada ketinggian. Ada orang lihat macan, ya, kita lihat macan takut. Lihat senjata kita ketakutan, wajar. Nabi Musa alaihissalam ketika diancam untuk dibunuh oleh Fir'aun dan pengikutnya, dia kabur. Fakharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa pun keluar dari kota Mesir dalam kondisi ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini takut yang wajar. Tetapi takut tersebut tidak boleh melanggar syariat. Kalau seorang takut karena dengan melanggar syariat maka dia berdosa. Contoh, kamu kenapa enggak sholat berjamaah? Waduh, saya takut nanti dikata-katain orang, so alim. Ukhti, kenapa enggak pakai jilbab? Waduh, saya kalau pakai jilbab nanti diledekin sama teman-teman di sekolah semuanya. Saya enggak pakai jilbab. Ini takut, tapi membuat orang akhirnya bermaksiat. Ini tidak boleh, hukumnya haram. Tetapi takut ibadah, takut serta pengagungan, ini hanya untuk Allah. Contoh yang syirik, contoh takut syirik, para ulama menamakan dengan al-khawfus sir. Al-khawf as-sirri. Yaitu takut, ya, apa namanya, yang tidak terlihat, ya, takut yang tidak terlihat, terlihat sebab untuk ditakuti. Kata para ulama contohnya, ya, takut kepada
wali-wali apa kepada ancaman-ancaman orang-orang musyrikin. Orang musyrikin bahwasanya sesembahan mereka akan memberi kemudaratan. Akan memberi kemudaratan. Seperti kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam ketika dia berdakwah, maka kaumnya menakut-nakuti Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Mereka berkata, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Wahai Hud, kau doa-doa berdakwah terus, kau ngejek Tuhan-Tuhan kami. Ketahuilah Tuhan-Tuhan kami, sembahan-sembahan kami akan menimpakan kepada engkau penyakit. Engkau akan gila atau yang lainnya. Ini ketakutan seperti ini namanya ketakutan. Kalau takut dengan begitu namanya syirik. Seperti seorang, wah kalau enggak kasih sajen misalnya. Ini kalau kita terapkan, nah, kalau sajen nanti kita celaka. Ini takut syirik seperti ini, enggak boleh. Enggak ada sebab depan kita buat kita takut. Enggak ada macan kan. Tapi kalau kita enggak kasih sajen, akan ada bencana. Akan ada seperti kalau kita enggak kasih tumbal, maka nanti penjaga laut selatan akan ngamuk. Ini namanya takut kesyirikan, tidak boleh. Hukumnya haram. Dan itu kesyirikan, bukan sekedar haram. Syirikan. Ya, beda kalau orang tidak pakai jilbab, nanti takut diomelin orang, dia itu namanya takut yang haram. Sebabnya jelas, dimaki-maki orang, diejek-ejek orang, ledek-ledek orang. Tetapi kalau misalnya saya takut kalau saya tidak ambil riswah, tidak korupsi, nanti teman kantor semuanya ngejekin, soalim, soanu, ya saya ambil aja. Nah, itu namanya takut yang haram, tapi bukan syirik. Karena sebab untuk ditakuti ada, diejek, diintimidasi, dikucilkan, ada sebabnya, ada, tapi itu syirik, itu haram. Beda dengan syirik ini satunya, wah kalau enggak gini nanti takut kepada ini, takut kepada kualat, seperti itu namanya syirik, enggak boleh. Kalau tidak kasih sajen, kamu hati-hati, kamu jangan hina-hina wali-wali kita, kau akan celaka, wali-wali kita akan bisa mencelakakan engkau, sama, enggak boleh, itu syirik seperti itu. Ya siapa yang mengatur semuanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia punya kemampuan untuk mengatur alam semesta, untuk memberikan kemudaratan kepada kita, sementara tidak ada wujudnya? Ketakutan seperti ini, inilah yang contoh namanya ketakutan syirik. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di antara ibadah, kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau mencontohkan misalnya ar-raja, berharap. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِكُوَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. وَلَا يُشْرِكْ بِإِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, di sini jelas, yarju itu berharap. Yarju itu berharap bertemu dengan Allah. Itu berharap. Sebagian ulama mengatakan berharap melihat Allah. Karena melihat Allah di surga, yaitu maksudnya masuk surga. Itu kenikmatan yang tertinggi. Faman kana yarju liqa rabbi. Barang siapa yang berharap untuk bisa melihat wajah Allah pada di surga kelak, falyamal amalan salihan, maka beramalah dengan amal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, jangan berbuat syirik sama sekali. Sama, berharap adalah ibadah. Kalau berharap disertai dengan pengagungan, maka itulah ibadah. Adapun berharap kepada sebagai sebab saja, bukan menggantungkan hati kepada selain Allah, saya berharap mudah-mudahan dia, itu tidak jadi masalah. Tapi berharap besar dengan penggangguan, seakan-akan segala keputusan hanya pada dia, inilah yang kesyirikan. Seorang tidak boleh berharap seperti itu kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Islam mengajarkan kepada kita berharap hanya kepada Allah. Adapun sebab-sebab ini hanyalah sebab, yang menentukan akibat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harapanmu gantungkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena itu ibadah yang agung, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tawakal. Tawakul ya, kalau bahasa Indonesia, tawakal. Adapun dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
Hanya kepada Allah bertawakal. Hanya kepada Allah bertawakallah. Jika kalian beriman. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah? Kepada Allah, maka Allah cukup, maka cukup baginya, maka Allah cukup baginya. Perhatikan di sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal adalah amalan hati ya. Tawakal ini amalan hati. Kata para ulama, seorang tidak boleh bertawakal kepada makhluk sama sekali. Sebab hanyalah sebab tawakal kita hanya kepada Allah. Barang siapa bertawakal kepada makhluk, maka dia terjerumus dalam syirik kecil. Terjerumus dalam syirik kecil. Kalau benar-benar dia bertawakal dengan sepenuh hati, maka dia terjerumus dalam syirik besar ya. Maka seorang tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Tawakal adalah menyerahkan hati. Sementara penilaian Allah adalah hati seseorang. Bagaimana kita menyerahkan urusan kita kepada selain Allah? Bagaimana kita menyerahkan urusan kita kepada makhluk? Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawakal dalam segala hal. Ya, keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Keluar rumah bertawakal. Ya. Ketika minum, makan, setelah selesai makan apa doa Nabi? Alhamdulillahi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan dan minuman ini tanpa ada daya dan upayaku. Benar-benar ini kita karena tawakal kepada Allah berikan kepada kita makanan. Ya. Kemudian juga bahkan Nabi mau tidur, Nabi bertawakal. Subhanakallahumma rabbi bika wadhtu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, dengan Engkau Allah aku bisa meletakkan lambungku, dengan Engkau Allah aku bisa mengangkat lambungku. In amsakta nafsi faghfir laha. Kalau ternyata aku tidur Kau pegang nyawaku, Kau tidak kembalikan, maka ampunilah dia. Wa in arsaltaha, kalau Kau kembalikan lagi nyawaku, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salih. Maka jagalah nyawaku sebagaimana Kau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Demikian juga di antara doa tidur Nabi, doa yang paling terakhir diucapkan seorang ketika hendak tidur, karena doa tidur banyak. Di antaranya dia berdoa, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya. Wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahmu kepada Engkau. Aku serahkan wajahku kepada Engkau. Aku arahkan wajahku kepada Engkau. Aku serahkan fawatu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepada Engkau. Aku sandarkan pundakku atau punggungku kepada Engkau. Ini kalimat tawakal. Makanya ikhwan, dalam segala hal kita bertawakal. Kita melakukan sebab kita kerja, tapi jangan tawakal kepada kerjaan kita. Jangan tawakal kepada bos kita. Jangan tawakal kepada atasan kita. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita melakukan sebab, kita menservis orang yang memang butuh servisan kita. Tetapi ingat, tawakal kita kepada hati yang berizki Allah Subhanahu wa taala, yang membuat bos baik sama kita Allah Subhanahu wa taala, yang mudah kita bisa mengerjakan pekerjaan ini Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ini sangat penting, ibadah yang sangat agung. Bertawakal kepada Allah. Jangan bertawakal kepada penghuni kubur. Jangan bertawakal kepada jin. Apalagi bertawakal kepada dukun. Ya. Kemudian ibadah yang lain yang disebut oleh Ibnu Abdul Wahhab juga. Ya. Rakbah dan rahbah wal khusyuk. Ar-raghbah, ar-rahbah dan al-khusyuk. Ar-raghbah itu sama mirip dengan raja, yaitu berharap meraih apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan. Diinginkan. Ar-rahbah itu takut ya dari apa yang tidak disukai, yang dibenci. Khusyuk ya khusyuk ya. Ini adalah ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mereka, maksudnya para nabi,
Yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam kebajikan-kebajikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, berdoa kepada kami, ragaban wa rahaban, dalam kondisi berharap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami ketika mereka beribadah. Di sini disebutkan tiga ibadah sekaligus atau empat. Pertama doa. Doa. Bagaimana kondisi mereka berdoa? Dengan raghbah. Raghbah, dengan berharap. Kemudian rahbah, dengan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan khusyuk. Ini satu, dua, tiga. Dalam satu ayat di mana Allah menyebutkan para nabi, ini para nabi, Allah memiliki para nabi. Mereka saja ketika berdoa seperti ini, para nabi. Ya, maka bagaimana kemudian seorang bertawakal kepada nabi, berdoa kepada nabi, nabi saja mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dalil khasyah, ya. Saya tulis saja. Kita bacakan, ada al-khasyah. Khasyah ini mengatakan rasa takut, rasa takut yang dibarengi ilmu. Ilmu tentang yang ditakuti. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, ya. Ya, bahwasanya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Para ulama punya ilmu tentang Allah sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya, kata Allah, fala takhsyawhum wakhshawni. Fala takhsyawhum wakhshawni. Wakhshawni. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Kemudian ini mirip dengan khauf, ya, tetapi khosya mungkin memiliki makna yang lebih spesifik. Kemudian contohnya lagi, al-inabah, kembali kepada Allah. Al-inabah, kembali kepada Allah. Dalam surat Az-Zumar kata Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan seterusnya. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang berikutnya, ya, kita taruh di sini misalnya al-istighatsah. Al-istighatsah. Istighatsah itu berdoa dalam kondisi genting. Atau iya, minta tolong atau berdoa dalam kondisi genting. Dalilnya kata kata Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya adalah isti'anah, al-isti'anah. Al-isti'anah, minta tolong. Dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau beribadah, hanya kepada kami mohon pertolongan. Ini yang sering kita baca setiap hari. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, istighatsah ini isti'anah yang dalam kondisi genting, namanya istighatsah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Kata Allah, "Idh tastaghitsuna rabbakum." Ketika engkau beristighatsah, itu kapan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi perang Badar, 350 lawan 1000 orang, maka Nabi berdoa mengangkat tangan. Doanya Nabi sambil mengangkat tangan sampai selendangnya jatuh. Sambil Nabi berdoa, ya Allah anjiz wa'dak, ya Allah penuhilah janjimu. Nabi berdoa, sampai selendangnya jatuh. Dalam kondisi sangat genting disebut dengan istighatsah. Istighatsah. Dan ini berbahaya, banyak orang yang syirik dalam hal ini. Bahkan dalam diajarkan oleh sebagian ulama-ulama yang atau da'i-da'i yang menyuruh kepada kesyirikan, kata mereka dalam kondisi genting, beristighatsahlah kalian kepada wali-wali Allah. Saya mereka menanya, ya Abdul Qadir Jilani aghisni, ya Badawi aghisni. Wahai wali Badawi, tolonglah kami dalam kondisi genting. Wahai Abdul Qadir Jilani, tolong. Ini syirik nyata. Bahkan saya pernah dapat buku isinya istighatsah kepada wali-wali. Ya akhi, gimana? Para nabi saja, Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa menolong dirinya, dia beristighatsah kepada Allah. Kenapa ente istighatsah kepada nabi? Nabi Muhammad saja minta tolong sama Allah. Beristighatsah kepada Nabi Musa, Nabi Musa saja takut dikejar Fir'aun. Istighatsah sama siapa? Pada wali-wali yang sudah meninggal, apa mereka mendengar perkataanmu? Khurafat dibuat oleh orang-orang sebagian sufi-sufi ekstrim, membuat orang akhirnya istighatsah kepada
wali-wali yang sudah meninggal. Ini merupakan kesyirikan. Dalam hadis juga kata Nabi, fa idza sta'anta fasta'in billah, jika kau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya lagi isti'adzah. Al-isti'adzah yaitu minta tolong perlindungan. Ini juga ibadah. Ya, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini banyak, ya. Kul a'udzu birabbil falaq. Ya, kul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, katakanlah aku berlindung kepada penguasa subuh atau aku berlindung kepada pencipta manusia, ya. Makanya ketika ada orang beristiadah kepada jin, maka syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan dahulu ada sekelompok manusia yang mereka minta perlindungan kepada sekelompok jin, maka semakin menambah kesombongan jin. Ini syirik. Jadi sebagian orang Arab dahulu ketika mereka mampir sebuah lembah, mereka takut diganggu oleh jin, maka mereka berkata, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Kami berlindung, minta perlindungan bukan kepada Allah. Kami berlindung kepada bosnya jin dari anak buahnya. Setelah dia mengucapkan gitu, dia tidur santai. Kenapa? Bos jin suruh anak buah jangan ganggu. Ini syirik. Syirik. Minta tolong kepada jin. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah, ya, adalah az-zabah. Ya, menyembelih. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin wa nusuki." Ya, katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang menyembelih karena Allah, seperti ketika akikah menyembelih karena Allah. Ketika hajian menyembelih apa namanya? Hewan-hewan di Mekah, di Mina, ya, disebut dengan hadyu karena Allah. Ketika di tanah air berkorban adahi udhiyah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang agung. Datang orang-orang nyembelih untuk jin, untuk Nyi Roro Kidul, untuk jin bangun rumah, takut sama jin, nyembelih syirik. Pergi ke dukun, kata dukun kalau mau sembuh cari ayam hitam 3 ekor potong alirkan darahnya, syirik menyembelih bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya nazar. Nazar. Nazar itu apa? Nazar adalah bersumpah atas nama Allah untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita demi Allah aku. Nazar itu bersumpah. Makanya kafarah nazar kalau tidak dikerjakan sama dengan kafarah sumpah. Nazar adalah sumpah. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berjanji kepada Engkau, aku jika begini akan begini. Kalau aku lulus, aku akan traktir teman-teman sekelas makan bakso misalnya. Ya Allah, kalau aku dapat rezeki, aku akan menghajikan ibu dan bapak aku. Ya Allah, kalau ini aku, ini namanya nazar. Ini hanya untuk Allah, tidak boleh bernazar kepada wali-wali. Sebagian orang, dan saya pernah diceritain, datang di Indonesia, dia datang kepada kuburan sunan tertentu. Dia mengatakan, dia nazar, saya nazar kepada Engkau Mbah Sunan. Kalau saya lulus, saya akan berjalan sekian kilo. Kalau saya lulus ujian, saya akan berjalan sekian-sekian kilo atau dari kota ini ke kota lain. Dia bernazar. Bukan untuk Allah. Kepada sunan tersebut. Saya tanya kepada antum sekalian. Ketika dia bernazar hatinya kepada Allah atau kepada sunan? Ya kita wakalnya kepada sunan. Sampai dia bernazarnya kepada sunan. Ini terjadi. Orang cerita sama saya. Apa namanya? Waliyadzubillah, intinya dia bernazar kepada, dan kita banyak baca buku mereka, mungkin bukan di Indonesia tapi kalau di Mesir, di mana mereka datang, mereka bernazar kepada kuburan-kuburan wali-wali penghuni kubur, dan ini syirik, tidak boleh. Allah berfirman dari nazar, yufuna bin nazri wa yakhafuna yauman kana syaruhun mustatira. Yufuna bin nazri. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Kata Allah, mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Ini adalah bahwasanya nazar adalah ibadah. Ya. Taib. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala. Sebagian contoh-contoh ibadah yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Yang kita sudah tadi punya kaedah. Kalau itu namanya ibadah dan sudah ada dalil menunjukkan itu ibadah, maka tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Tidak boleh. Karena itu ibadah. Karena yang berhak diibadahi cuma Allah. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Kata
Syekh Abdullah rahimahullah taala. Rabb itulah yang disembah. Bagaimana Anda menyerahkan ibadah, doa, nazar kepada manusia, kepada makhluk? Apakah dia menciptakan kamu sehingga kamu bernazar kepada dia? Apakah dia menciptakan kamu sehingga kamu meminta kepada dia? Apakah dia mengatur alam semesta sehingga kau minta kepada dia? Apakah di tangan dia segala perbendaharaan langit dan bumi sehingga kau minta kepada wali tersebut? Tentunya tidak, ya. Tentunya tidak. Saya semakin kadang-kadang mendengar ceramah-ceramah sebagian orang, kata Asyibun mengatakan kita ada wali kutub yang menjaga daerah Asia misal atau daerah Indonesia, ada jaga wali kutub. Wali kutub sehingga orang tawakalnya bisa kepada wali tersebut. Khurafat-khurafat yang mengerikannya. Seperti dalam buku Jawahirul Ma'ani, mereka mengatakan bahwasanya Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani seorang wali yang saleh, tetapi orang-orang berlebihan kepada dia. Sama seperti orang berlebihan kepada Nabi Isa, orang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mengatakan Abdul Qadir Jailani telah diberikan kun oleh Allah. Jadi kapan dia tinggal bilang kun fayakun? Sejak kapan Allah memberikan kun kepada makhluknya? Nabi Muhammad SAW adalah afdolul anbiya wal mursali. Nabi terbaik tidak diberikan kun. Nabi saja perang Uhud terluka, tidak bilang kun fayakun, wahai Abu wahai Khalid bin Walid jadilah kau lalat misalnya, atau Abu Sufyan yang jadi pemimpin perang ketika itu jadilah kau semut misalnya, mampuslah. Tidak ada kun fayakun. Ya kalau kita meyakini ada seorang wali punya kun fayakun, gimana kita tidak tawakal sama dia? Tawakal kepada wali. Ada seorang da'i juga terkenal televisi luar negeri, dia mengatakan al-wali yakhluk, wali bisa saja mencipta. Bayangkan, al-wali yakhluk, wali bisa mencipta dengan izin Allah. Mereka bilang, siapa yang menghalangi izin Allah? Saya bilang, iya, kalau Allah izinkan, semua saja bisa, jangankan wali, monyet saja bisa menciptakan kalau Allah izinkan, tapi izinnya mana? Mana izinnya? Mana dalilnya Allah kasih kun sama Abdul Qadir Jailani sehingga orang punya keyakinan terhadap dia? Mana dalilnya Allah kasih mayat-mayat ini bisa menyampaikan doa Anda kepada dia? Bagaimana? Mana dalilnya? Atau dia akan mengabulkan permintaan Anda? Mana dalilnya? Kalau sebagian mereka ketika kita berdialog kata dia, kamu ragu tentang kekuasaan Allah. Kita bukannya ragu, tapi dalilnya enggak ada. Bagaimana Anda mengatakan mayat-mayat tersebut lebih hebat daripada ketika mereka masih hidup sehingga bisa kita minta-mintai? Ya. Sebagian orang, subhanallah, ketika kalau ke masjid dia tidak begitu, tawakalnya kurang, tidak nangis. Tapi kalau ke kuburan nangis, tawakal luar biasa kepada penghuni kubur. Waliyadzubillah, semoga kita dijauhkan dari kesyirikan dan sebab-sebab mengantarkan kepada kesyirikan. Saya rasa sampai di sini saja apa yang saya sampaikan. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Al-Aslul Tsani, tentang agama Islam. Setelah itu baru pokok yang ketiga, yaitu tentang Nabi SAW. Wallahu ta'ala bisawab, demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada bulan depan. Masih berkaitan dengan pokok yang kedua, mengenal agama Islam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.